Pemirsa, menanggapi kasus Holy Wings yang berbuntut penutupan beberapa gerainya di DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Wali Kota Bogor dan Wali Kota Bandung bertindak tegas. Menurut Ridwan Kamil, kewenangan terkait kasus tersebut berada di wilayah tempat Holy Wings berdiri. Ditemui usai menghadiri kegiatan PKK di Gedung Merdeka Kota Bandung Selasa 28 Juni 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kewenangan untuk menangani kasus Holy Wings di Jawa Barat berbeda dengan DKI Jakarta. Karena lokasi gerai Holy Wings di Jawa Barat berada di Kota Bogor dan Bandung, dirinya pun meminta agar Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana bertindak tegas menyikapi kasus tersebut. Kewenangannya kalau di Jakarta ada di Gubernur, kalau di luar Jakarta se-Indonesia Raya itu kewenangan izin hiburan hotel restoran itu ada di Wali Kota atau Bupati. Jadi saya harapkan di Bandung dan di Bogor untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya jika secara aspek hukum dan kepatutan ada pelanggaran. Himbauan saya itu kepada Pak Bima Arya dan Pak Yana. Kasus Holy Wings merebak akibat iklan promosi yang mereka buat dengan menggratiskan minuman keras bagi pengunjung bernama Maria dan Muhammad. Akibatnya saat ini beberapa gerai Holy Wings di Jakarta dan Kota Bandung ditutup oleh kepala daerah setempat. Sedangkan di Kota Bogor, wali kotanya yaitu Bima Arya pun akan mencabut izin Holy Wings secara permanen. Budi Hartati, Bandung TV.